Juga di Johor, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menahan 71 warga asing dalam operasi khas Pemandu Warga Asing Pewa yang dijalankan sejak 7 September lalu. Antara kesalahan dikesan memandu tanpa lesen sah dan mengubah suai motosikal menjadi tiga roda untuk tujuan penghantaran dan membawa barangan. Timbalan Pengarah JPJ Johor Azmil Zainal Adnan berkata, ia merupakan tangkapan terbesar JPJ negeri tahun ini dengan kawasan Kempas di Johor Bahru menjadi lokasi panas aktiviti itu. Bila kita cek berkenderaan ini, kebanyakannya dia ada pemilik kenderaannya. Pemilik kenderaannya terdiri daripada warga negara kita sendiri yang telah membenarkan pemandu warga asing untuk memandu kenderaan-kenderaan tersebut. Jadi kita nasihatkan kepada pemilik kenderaan, jangan benarkanlah pemandu-pemandu asing yang tidak ada sah lesen ni untuk memandu kenderaan ya. Mereka yang ditahan terdiri daripada 35 etnik Rohingya, 25 warga Pakistan, 6 Bangladesh, 3 dari India dan 2 lain-lain negara. 214 notis saman dikeluarkan.